Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang senantiasa memberkati kami hingga pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita. Kau berikan kami kesehatan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termulialah nama-Mu kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 15 Desember 2023, yaitu dari Matius 25 ayat 13. Saya akan membacakannya. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema utama dalam renungan kita pada pagi hari ini yaitu berjaga-jagalah di setiap saat. Sering berjalannya waktu, pasti ada hal-hal yang besar yang kita tidak tahu. Kapan waktu itu akan terjadi di dalam kehidupan kita? Dibutuhkannya adalah kesiapan kita untuk menghadapi sang waktu. Yang dimana waktu itu tidak akan pernah mundur untuk menantikan kesiapan kita. Tetapi kitalah yang bersiap untuk meraih kesuksesan dalam waktu yang akan kita lalui. Ada seorang guru yang masuk ke dalam salah satu ruangan di tempat dia mengajar. Tiba-tiba si guru mengatakan, "Kita ujian sekarang ya." Murid yang tidak mempersiapkan dirinya pasti akan mengeluh dan kecewa. Tetapi murid yang telah belajar di rumah, yang telah mempersiapkan dirinya, tidak akan takut, tidak akan merasa khawatir. Dan pasti tenang, karena dia telah mempersiapkan dirinya. Hasilnya pun akan memuaskan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, yaitu menggambarkan bagaimana sikap mereka dalam menantikan kedatangan mempelai pria. Gadis yang bijaksana akan berjaga-jaga dan mempersiapkan apa yang penting untuk menyambut mempelai pria. Ada keseriusan, ada kesetiaan dalam penantian. Tetapi gadis yang bodoh akan menganggap remeh pada sang waktu. Tidak berjaga-jaga. Tidak mempunyai persiapan, menganggap sepele, menganggap tidak penting. Begitu juga dengan kita saudara-saudari, supaya tetap berjaga-jaga dan mawas diri atau mengoreksi diri. Mempercayakan hidup kita pada tuntutan ataupun pemeliharaan Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari dan tetap di dalam doa. Ketika kita melakukan berbagai aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan? Apakah sudah melakukan hal-hal yang disenangi oleh Tuhan? Mari kita renungkan masing-masing saudara-saudari. Sudah sejauh mana yang kita lakukan, yang kita persembahkan untuk Tuhan? Atau bahkan masih ada dari kita yang menganggap sepele untuk kedatangan Tuhan. Tidak ada waspada, tidak ada berjaga-jaga, ya santai saja melaluinya. Santai saja untuk melakukan aktivitasnya, tidak memperdulikan yang terjadi. Tetapi dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk berjaga-jagalah di setiap saat.
karena kita tidak akan tahu kapan hari kedatangannya untuk yang kedua kali. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hendaklah kita berjaga-jaga di setiap hati, di setiap waktu, di setiap saat. Waspadalah. Ketika kita berjaga-jaga, kita harus mengoreksi diri, kita harus memperbaiki diri kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, ajarlah kami untuk selalu berjaga-jaga, berwaspada, memperbaharui diri kami, mengoreksi diri kami akan segala perlakuan yang kami perbuat. Ya Allah Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkati hati pikiran kami, berkati segala aktivitas kami, supaya kami boleh melakukan, menjalankan aktivitas kami dengan baik. Terpuji, termulialah nama-Mu kini esok sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.